Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Jawa Tengah. Kali ini kita sedang bersama ayam American Silky usia kurang lebih 3 bulanan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi jenis kelamin dari ayam American Silky yang ada di depan saya ini. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit terkait ayam American Silky, merupakan jenis ayam dengan bulu sutra. Jadi bulunya lembut, teman-teman. Ini bentuk bulunya seperti rambut yang berbentuk bulu hanya di bagian ujung sayapnya aja ini. Nah, selain itu, ayam American Silky ini memiliki keunikan, yaitu memiliki jambul yang cukup lebat. Ini usianya baru 3 bulanan ya, teman-teman. Kemudian di bagian kaki dia memiliki simbar dan jumlah jarinya itu 5. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau punya ayam American Silky ori, khususnya beli di Ayam Hias Jawa Tengah, nanti jarinya ada 5 dan kulit serta seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam kecuali bulunya. Jadi kita cek aja nih, dalamnya hitam, teman-teman. Bahkan saya lihat kakinya aja ya, paruhnya, dagingnya gitu kan, biasanya lebih hitam dibandingkan ayam-ayam biasa. Nah, untuk ayam American Silky ini kita akan mengidentifikasi jenis kelamin. Yang pertama berdasarkan ukurannya, jadi ini untuk pertumbuhannya relatif cenderung ke atas. Jadi dia ini bisa dicirikan sebagai jantan. Selain itu di bagian depannya ini dia memiliki rongga dan nantinya biasanya akan ditumbuhi cengger seperti kacang gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga kita identifikasi yaitu berdasarkan dari suaranya. Kalau jantan dia suaranya lebih berat, dan kalau betina dia akan lebih kencang dan kecil gitu. Ini sepertinya jantan ya, teman-teman. Jarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 malahan, teman-teman. Yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, yang ini 6, kukunya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah American Silky ori pejantan usia kurang lebih 3 bulanan. Silahkan bagi teman-teman yang berminat bisa langsung kontak kami di Ayam Hias Jawa Tengah. Terima kasih.